Salam jumpa sahabat, menanggapi kejadian bencana alam yang dialami juga oleh sebahagian masyarakat dan umat paroki Santo Yohanes dan Korselota yang terjadi kemarin hari. Sekarang tim gerak cepat paroki Santo Yohanes dan Korselota dikomandani oleh Korbit 3 dan Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi Paroki sedang berupaya menghimpun bantuan secepat mungkin untuk masyarakat dan umat yang terdampak bencana. Di tempat kami ada 4 keluarga yang terdampak bencana dengan 16 jiwa dan kami berupaya membantu secepat mungkin untuk meringankan beban yang mereka alami pada hari-hari ini. Dan lewat vlog ini kami mohon bantuan dari siapapun umat dan masyarakat untuk membantu meringankan beban dari umat kami yang terkasih yang sedang saat-saat ini sedang mengalami bencana alam yang terjadi pada tanggal hari Jumat 22 Januari 2021. Jika Anda berkenan membantu, silakan melihat nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih para suster komunitas Uniorat DSY yang sudah memberikan bantuan keras kepada korban bencana yang sudah dibawa pada hari ini tanggal 23 Januari 2021 hari Sabtu. Tuhan membalas kebaikan hati para suster sekalian.